Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Munir TV, sahabat Munir TV, dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan bahas tentang 4 router LTE Huawei yang support 64 user secara bersamaan. Sahabat Munir TV, yang keempat adalah Huawei E5186. Huawei E5186 ini sudah LTE kategori 6 atau Cat 6, harganya sekitar Rp1.390.000, bisa lebih bisa kurang. Kemudian support LTE atau 4G band 3, 7, 28 dan band 40, FDD 700, 1800, 2600 MHz dan TDD 2300. Sahabat Muno TV, Anda perhatikan baik-baik untuk frekuensi ini. Kemudian 3G atau HSPA UMTS di frekuensi 900 sampai 2100 MHz, GSM, NetG dan GPRS frekuensi 850, 900, 1800, 1900 MHz, bekerja pada LAN dengan protokol IEEE 802.3, 802.3U dan IEEE 802.11 A, B, G, N, dan AC. AC inilah teknologi terbarukan dengan sistem multiple user, baik input maupun outputnya, atau yang disebut dengan MIMO, multiple input, multiple output. Sahabat Munir TV, masih yang keempat dengan Huawei E5186, support 64 user secara bersamaan, aktif dual band pada 2,4 MHz dan GHz dan 5 GHz. 2 RJ11 untuk port telepon, kemudian 3 GB Ethernet RJ45 untuk port LAN dan 1 GB Ethernet RJ45 untuk LAN dan WAN. 1 USB 2 dan 1 micro SIM card. Huawei E5186 juga support antena eksternal, jadi sahabat Muno TV yang bisa menggunakan antena Yagi, antena periodik maupun antena grid untuk bisa menarik sinyal dari BTS yang jauh. Sahabat Muno TV, masih di Huawei E5186 ada 4 tombol, tombol power, tombol wifi, tombol wireless protect setup dan tombol reset. Oke. Yang ketiga, Huawei B535. Ini sudah kategori 7, support 64 user aktif bersamaan, unlock untuk semua operator, speed 300 Mbps, up ke 867 Mbps untuk frekuensi 5 GHz dengan harga kurang lebih Rp1.499.000. Harga saat ini bisa lebih bisa kurang. Huawei B535 juga mempunyai 4 gigabit Ethernet LAN dan Wi-Fi AC router 802 dengan standar B, G, N dan AC juga. 1 RJ11 untuk telepon dan support antena eksternal. Sahabat Munir TV, Anda bisa menggunakan antena eksternal dengan jenis pigtail yang sama dengan B10 atau B15. Yang kedua, Huawei B715. Ini adalah router 4G LTE kategori 9. Support 64 perangkat, 4G atau LTE band 1, 3, 7, 8, band 20, 28, 32, dan band 38, FDD 700, FDD 800, 900, 1500, FDD 1800 dan 2100, serta 2600 MHz. Ini cukup banyak support frekuensi dengan Huawei 715, hampir semua frekuensi di LTE atau 4G support, termasuk TDD 2600. Harganya kurang lebih Rp2.100.000, cukup mumpuni karena dengan kapasitas yang memadai. Huawei B715 juga 3G dengan frekuensi 2100 dan 900 MHz dan juga support 8G atau 2G dengan 900, 1800 dan 800 MHz. Oke, sahabat Muda TV, B715 juga LTE dengan download speed download 450 megabit per scan dan upload 50 Mbps LTE FDE
dengan 4x4 minimum multiple input multiple output 4 kali lebih cepat dengan kecepatan 5882 Mbps. LTE TDD 4x4 minimum juga dengan speed 426 Mbps. Huawei B715 juga mempunyai external port, satu power adapter, 3 LAN untuk RJ45, 1 LAN dan WAN gabungan untuk RJ45 dan 1 telepon port untuk RJ11. 2 konektor antena yang Anda bisa mengganti pigtail SMA female untuk penggunaan antena luar. Sahabat Munir TV, dan yang pertama adalah Huawei B618. Harganya sekitar Rp2.265.000, sudah kategori 11, support 64 perangkat secara bersamaan aktif, support USB dan WiFi printer, LTE B1, frekuensi band B1, B3, B5, B7 dan B8, B28 dan B40. Pada 3G dengan frekuensi 850, 900 dan 2100 MHz. Sahabat yang berbahagia, Huawei B618 juga support Telkomsel, XL, ISAP, Bolt, Smartfren, B40 Axis dan juga Tri dan Hinet. Speed maksimal 600 Mbps untuk downloadnya dan uploadnya tembus 50 Mbps. Sahabat Mulia TV yang berbahagia, Huawei B618 juga mempunyai warna jaringan, jika 2G berwarna green atau hijau, 3G berwarna blue atau biru, dan 4G berwarna cyan atau biru muda. Wi-Fi bandnya 2,4 MHz dan 5 MHz. Wireless Advanced dengan standar B, G, N dan AC juga. Kemudian USB 2, 1 WAN dan 3 Ethernet. Oke. Terima kasih sudah menonton di Munir TV. Tetap support terus Munir TV dengan subscribe, like dan nonton full tanpa melewatkan yang telah lewat. Dengan pemasukan dan pembayaran dari Google AdSense dari Munir TV, sebagian akan kami sisihkan untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Thank you. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.